Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Gak ketemu lagi sih, baru pertama ini buat channel tentang video tentang apa review buku. Nah, review buku kali ini aku coba yang mengubah banget kehidupan saya adalah Goodbye Thing, hidup minimalis ala orang Jepang. Jadi ditulis oleh Fumio Sasaki. Jadi Fumio Sasaki itu adalah orang Jepang. Dia seorang editor di sebuah majalah sebuah percetakan kecil di Jepang. Dan sebelum dia menerapkan pola hidup minimalis, hidupnya itu sangat berantakan. Dia suka menunda waktu. Dia suka mengumpulkan barang-barang nggak penting. Dia suka beli-beli barang yang nggak penting. Padahal kalau kita punya satu barang aja yang dibutuhkan itu lebih baik daripada barang-barang yang lain. Itu terjadi pada Fumio Sasaki di bukunya. Diperlihatkan setelah dia hidup minimalis gimana. Ini salah satu daerah apa ruangannya. Kemudian ini sebelum menjadi minimalis dan ini setelah menjadi minimalis. Jadi minimalis itu apa sebenarnya? Kata minimalis itu sebenarnya tidak ada definisi ya. Banyak sedikit barang yang kita punya itu tidak ada definisinya. Intinya kata minimalis itu adalah mempunyai barang yang sangat-sangat kita perlukan gitu. Dan kalau kita tidak punya uang, itu jangan terus kita pingin sesuatu itu jangan terlalu memaksakan diri untuk beli padahal kita tidak punya uang. Jadi kita pola hidup minimalis itu juga cara untuk membersihkan rumah yang banyak barang kemudian dipersingkat dengan sedikit barang ya. Setelah baca buku ini saya juga menerapkan pola hidup minimalis dan sebagian dari masih 60% sih, masih 60% barang di kamar saya itu udah saya buang. Tapi ada barang-barang kenangan yang mungkin saya belum buang lah. Di sini Fumio Sasaki itu memberikan tips bagaimana membuang atau meminimalisir barang-barang yang sentimental atau penuh kenangan. Gimana caranya? Kita nggak mungkin terus-terusan menyimpan barang. Kita harus memberikan barang itu kepada yang membutuhkan. Gimana caranya untuk mengurangi barang itu dengan difoto dulu barangnya kemudian dibuang gitu. Atau diberikan ke tempat orang. Contohnya baju. Aku punya nih baju waktu SD belum aku buang dan setelah baca buku ini baju-bajuku SD yang masih kecil ya 2 atau 3 itu aku kasihkan ke orang-orang gitu. Buat apa sih nyimpen baju yang enggak pernah dipakai? Oh, ini lucu, kenangan masih kecil. Tapi itu sepertinya setelah dipikir-pikir itu nggak penting. Itu ini yang diajarkan oleh buku Hidup Minimalis ala orang Jepang. Jadi keuntungan buku ini itu ada beberapa trik. Jadi di sini ditunjukkan rangkuman 55 kiat berpisah dengan barang. Jadi meminimalisir barang yang kita punya. Itu ada 55 kiat. Dan Fumio itu menyarankan dengan kalau kita masih sentimental atau sayang sekali membuang barang itu dengan tadi di foto. Salah satunya buang jauh-jauh pikiran bahwa kita tidak mampu membuang barang itu pasti. Terus kemudian membuang barang membutuhkan keterampilan. Jadi memang dipilah-pilah dulu mana barang yang nggak penting, mana barang yang penting itu. Mungkin kita hidup itu atau satu minggu itu kan hidup mungkin dengan 3 setel baju ya. Itu bisa. Jadi Fumio juga seperti itu, dia punya beberapa baju cuman 4 kemeja, 3 celana dan 4 pasang kaos kaki di apartemennya yang sekarang berpindah dari apartemen yang lumayan besar kemudian berpindah ke apartemen yang lebih kecil setelah menerapkan minimalis. Tuh. Dan minimalis itu dan minimalis itu membuat kita lebih hidup sederhana seperti yang diajarkan kalau saya muslim itu seperti yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad ya. Jadi kita lebih menjadi pribadi yang sederhana, tidak hedonis, tidak konsumerisme. Thank you for watching.